Iffah Razieh nama yang tidak asing lagi. Terbaru, Iffah Razieh ada menjemput Melody untuk ke majlis doa selamat dan sambutan hari jadinya. Aha, selamat hari jadi, Melody ucapkan kepada Iffah Razieh. Semoga panjang umur, murah rezeki. Terima kasih ya Melody kerana sudi datang ke majlis saya yang tak seberapa ni kan. Aku pula tak seberapa dah umpama macam majlis perkahwinan. Segala-galanya sponsor ke? Alhamdulillah rezeki saya memang tak putus-putus. Allah bagi, yang ada bagi wang ringgit, ada yang bagi makanan, ada yang bagi bilon. Semuanya. Apa je yang Iffah Razieh keluarkan? Keluarkan suara dan tenaga je. Setiap tahun memang usia kita meningkat. Tapi kita kena berjiwa muda. Umur tu sekadar angka saja. Sebab nak mengekal kan awet muda tu bukan mudah ya. Iffah Razieh tak nampak sebab pun. Sebab saya tengok tak jauh beza pun. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih lagi bernyawa. Diberi kesempatan untuk kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Mana tahu saya akan berhijrah ke nak jadi baik tu memang agak lambat kan. Kalau jahat tu kelip mata menjadi jahat tu tak. Meneruskan ke arah tu jadi pelan-pelan saya kayu benda ni. Title artis paling versatile kan. Kena macam maintain selalu. Tak boleh nak drop. Bila dah drop orang cakap dah tak laku. Susah tak untuk Iffah Razieh mengekalkan title itu? Saya buat kerja saya hardworking. Saya tak kisah payment mahal ke payment sendu ke. Sebab saya ingin mencuba. Saya punya effort. Sebab saya cintakan dalam bidang saya ni. Saya sayangkan apa career saya. Saya lakukan selama 20 tahun ni. Jadi saya nak kekalkan. Memang agak susah tapi kita buat yang terbaik. Jadi di situ orang menilai saya. Kerja keras je. Kita nampak effort dia. Dia buat. Bukan dia minta-minta. Bukan dia buat popa-popa dan tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. I am me. Ada lagu juga? Ada lagu juga. Oh, bagus.